semuanya sudah mulus, jadi di dalam mobil ya bisa tidur. Hari ini saya ingin memastikan bahwa apa yang saya lihat 5 bulan yang lalu semuanya sudah berjalan dan memang belum selesai 100%, baru kira-kira 60-70%, ada yang 70%, ada yang 60%. Seperti yang kita lihat di Rumbia, di Kabupaten Kampung Lampung Tengah ini baru selesai kira-kira 60%. Jadi di Provinsi Lampung diberikan 800 miliar anggaran dipakai untuk perbaikan 17 ruas jalan yang ada di sini. Dan ini juga karena Pak Gubernur Lampung ini rajin banget ngejar-ngejar. Ya, dapatnya banyak, kemudian tapi di lapangannya saya kira bagus. Semuanya sudah mulus, jadi di dalam mobil ya bisa tidur. Mulus benar, kalau sekarang ini mulus benar. Jadi tadi apa dan yang dipakai adalah rigid 30 cm, saya kira ini akan awet, nggak tahu berapa puluh tahun, awet sekali. Jadi kita harapkan dengan pembangunan seperti ini, rakyat tidak mengeluh lagi mengenai jalan yang rusak. Dan ini supaya kita tahu, ini juga kerjasama antara Kementerian PU, pemerintah pusat, dengan provinsi. Karena anggaran di APBD juga ada. Ya. Saya kira kombinasi seperti itu yang baik. Ya.